Ya beginilah keadaan nih bos. Sekarang nih agak susah ekonomi semuanya. Ya itu udah biasa sih bang. Bang berhenti dulu bang. Oh, siap mas. Ada pemulung. Ya mas. Oke, turun mas. Macam ki bagus. Ada pun aja ibu kita ambil ni bag. Kebetulan masih nak esok pi. Lagi apa bang? Nyari barang bekas deh bang. Oh, ini bang ada rezeki sedikit buat abang nih. Semoga bermanfaat. Bang. Ya, sama-sama, Bang. Malik. Dadang. Iya, Malik. Ya ampun. Sehat-sehat. Apa kabar, Malik? Alhamdulillah. Lama enggak ketemu kita nih, Malik. Apa kegiatan hari ini? Ada lah nyari barang bekas dari sehari nunggu. Masya Allah. Kaki sih kenapa sih dia? Alhamdulillah, menkuler ya. Ala kue PLN Malik. Oh, alhamdulillah. Aduh, jadi gimana nih kondisi sekarang? Keadaan? Alhamdulillah ya, cuman ilah badannya. Tangis ibu udah seharian nyari barang bekas. Aduh, aduh, udah lama ya, kita tidak ketemu nih Malik. Ada 20 tahunan nih Malik nih ya. Kawan SMP. Iya, aduh. Sehat alhamdulillah. Sip. Ah. Sayangkan kok tuh Medina mana kayak. Iya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan lah kita lancar semuanya ya Malik amin, ya. Amin. Jadi gini aja Malik. Malik sekarang ikut saya. Barang-barangnya tinggal. Ikut saya ke rumah aja dulu. Yuk, Malik. Saya aja dulu. Tak nyaman kok, Dedang. Udah, ayo. Ini simpan dulu barangnya. Areng kok long-molong dari gelak, Re. Udah, tak apa-apa, sahabat. Nanti kita ganti. Tenang. Aku wah, sekilo nih Pak Ibu lemak dan. Oh, udah, Mayu. Lagi ganti gap pipin kok dikit. Aku apa, Re, Bang? Pakai kendaraan mobil kita. Punya jalan sok, Bang. Pakai mobil kita. Wah, ayo, Mayu, ayo. Masuk. Ya, masuk. Masuk. Ayo. Nah. Masuk ke dalam. Ayo, Bang, kita siapa pulang ke rumah ya. Siapa? Siapa buka? Oh, dek ini cara ada muka. Pelan-pelan. Tak mau tendang. Astagfirullahaladzim. Lepas keluar boleh kaki lek. Masuk. La ilaha illallah. Masuk. Kayak enggak sape kayak gitu ya. Neng lagi ya. Ayo, Bang, masuk ke rumah kita, Bang. Siap. Maliknya mana bang? Aduh mas, lupa mas. Oh ya saya buka dulu mobilnya mas. Waduh, bang, udah sampai bang. Hah, udah sampai bang. Ditunggu Pak Dadang bang. Tunggu yang kebakaran. Lupa. Iya bang, udah ada Pak bang. Ayo bang, keluar bang. Hari Roman Pak Dadang. Hari Roman. Ayo bang, naik bang. Inilah rumah Pak Dadang bang. Bang, jangan dibawa ini, Bang. Simpan aja, Bang. Nah. Masuk sini, Bang. Nah, ini rumah Pak Dadang ini. Masuk. Bang. Ini, Pak. Aduh, Malik. Silakan masuk. Silakan duduk. Bang, ngomong dulu. Iya, Bang. Iya, Pak. Roman kaki, Dadang. Iya, Lik. Ini rumah saya nih. Ini, Malik, duduk. Bang, duduk sini, Bang. Karena ke arah cengok. Oh, hari sekilo nanti Pak Ibu lemak nih, dan betul aku hari ini. Nanti mulai Mariani, saya buangnya. Oke.
hari dekik dah mun marena ya nom cek buang ya. Sekilo nak pakai bulemak ni. Aduh, jok men gakile, pas kape bitong be kejah. Dekik aji bingko selong bolong res aren. Alhamdulillah sukses alhamdulillah. Alhamdulillah lek. Sebenarnya kira laku apa dang? Jadi saya ini Malik, saya kerja sehari-hari di PLN. Saya bertugas di PLN Rayon Siantan dan alhamdulillah kita selalu menjaga untuk kegiatan seperti pemadaman di daerah Tanjung Ilir khususnya daerah utara ataupun Tanjung Ulu itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi alhamdulillah berkat di PLN kita bisa memberi manfaat untuk orang-orang ramai khususnya warga Tanjung Ilir. Jadi selain saya bekerja di PLN, saya ada rencana untuk di tahun depan maju sebagai caleg, calon legislatif Malik. Karena saya melihat di sini, daerah kampung kita Tanjung Ilir khususnya, perlunya seorang pemimpin yang betul-betul lahir dari daerah kampung kita sendiri. Insya Allah, jika Allah takdirkan, memang Allah jadikan saya selaku pemimpin, caleg nanti, calon legislatif di tahun 2004, kita melihat kawan-kawan yang mana butuh pekerjaan. Seperti Malik sekarang sebagai pemulung, kenapa tidak kita bantu? Mana tahu ada kerjaan di mana yang lebih layak, kita kasih. Mana-mana kawan-kawan yang kurang berpotensi, kita kasih mereka pendidikan, kita rangkul mereka. Mudah-mudahan Allah takdirkan kalau ketika saya jadi seorang dewan, kita bikin nama harum Tanjung Hilir. Kur, tak mesen rul. Mesen lah. Extra jus susu dong. Kaki apa rul? Pagi lah kalau susu lu. Extra susu rul. Berarti dua. Extra susu dua kak. Oh iya deh. Siti kan mesin politik dulu. Tak kira kak kini ini ya calon presiden satu deh. Di iya rul. Mun atunging presiden je. Tenggi kelun. Mun kan kita je. Gak remah carana. Kita cari pemimpin Tanjung Hilir yang fokus. Iya sedih. Memiko seperti ngakin. Tanjung Ilir ben desa kapur cek jauh. Arwah desa kapur jadi ke kota lah nanti. Itulah. Mangken rul. Mayu kita berkompak nyari pemimpin Tanjung Hilir deh yang lebih fokus. Iya mayu di. Aja ke finalana. Malah Tanjung Hilir malah tak ada itu. Malah jangan maju, malah jangan sejahtera, malah jangan kompak, malah tak ada tindak kriminal. Siapa daya-daya tok? Ya udah rul, mai mulai rul para cepat je. Melah panas mana? Para aden, mulai ganda ya, bajen bi. Eh, kok? Promoter, memanglah otak-otak politik kaki dia. Abah kaki dah. Cik jagun, cik dulu amain guli daripada, amain cair daripada. Di zaman situ kok mentawar ah. Mun kaki bik pengiran lakannya takdir aki. Cik kalau pahai, argennya betul bekas re, panahai aki. Dari pak ibu lema, un bisa aku jadi sangangin. Kok cuman dia. Ya Allah mun kakilik. Nggak ada rencana yang lain ke, selain harga botol yang dinaikkan. Aki cik kebetir, mun kok mun jadi lagi. Jangankan karo botol lagi kan. Pabrik-pabrik beri ke kaki bingko. Sehingga om gue ndang ya. Bojo ke botol kaki. Oh iya bos. Tolongin je bos. Malik je bos. Sengak muan ngak maling je bos. Masalah tandik kelakuan re bos. Nisr bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa je bang? Mbak seling gelun. Beri tamu yang ngarah. Waalaikumsalam. Beri apa bang? Tidak tolong bang. Tambil rendu. Oh, tunggu gulunya, kok kini nggak boleh kemas gulunya? Iya bang. Siap. Ada apa bang? Istri saya mau melahirkan bang. Oh, melahirkan di mana alamatnya? Di Gangas Kod dalam. Oh ya udah, nanti mobil ambulannya nanti coba supir bantu ya, jemput istrinya yang melahirkan, ya. Antar ke rumah sakit ya bang. Iya. Ya. Ayo bang, ayo. Langsung. Sambil kau rokok lek, ada rokok re. Allah Rabbi. Oh iya dang. Orang jo bini nari MBM kiki berdenda. Mau siapa tentang bini MBM kiki berdukun.
Itulah kebetulan Malik, istri saya ini kan seorang bidan. Kebetulan dinasnya di Puskesmas Kemang Dalam. Dan kebetulan juga, makanya dari sekarang saya melihat perlunya kita dapat membantu warga Tanjung Ilir. Saya memfasilitasi dan saya pas kebetulan ada rezeki saya belikan unit ambulan untuk kepentingan masyarakat. Imun bidang, engkau orang pertama saya bantu kaki. Jadi engkau selain ngecek ke keluarga, ke tangcekan cewing kok sambil pakai yang aja. Kencing yang aja kalau pai mulai teti kayak yang aisyah pesen jaga kaki. Cuman dia tang pesen ben betul aku wa panai aki harganya. Cuman dia. Tak Jumat kaki saya. Jumat lah bayi, masa tak Jumat tak. Ni tak ada gila. Ini di buding pun. Maka di buding mulai dah ada. Daripada tak Jumat sekarang ada rumah. Oi, dari. Oh iya sah. Dari rumah bini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bayi, anak lahir dengan selamat. Iya sah. Laki ke bini? Laki bini bayi. Aduh, bentu sah. Kemper bayi. Oh kemper. Arem bi di masa ke dukun. Masa ke bayi. Tapi alhamdulillah tolongi Pak Dadang. Alhamdulillah kumpul. Pak Dadang saya calon DPR juga. Iya. Ontong kok beri juga. Jangan. Lakar bagus orang juga. Masyarakat tua peduli orang. Sedih juga. Ya cek lupa saja sana juga. Jadi lah dia calon milih juga. Mungkin bisa keluarga kaki milih juga. Ya bukan tak kira kalau pai bingko boy mau orang aja sah kok siapa kau nih tahu orang bingko boy. Iya, bisa. Dia juga visi misi dia juga bagus. Iya bagus ya lembu. Mengayomi masyarakat aja. Iya. Kaki terutama kaki lah tolong kan. Harus juga. Iya. Dia di mana? Sumatan. Baru mulai di mana? Kakak lo apa dengan kami? Ingin lah tanya santai bukuler. Hamzah baru mulai. Ada apa? Bini naju tak nanti nanti kan baru melahirkan. Oh iya, baik. Berarti lo kan tidak dengan Hamzah. Iya, Rul. Laki ke bini anen lo, baik? Kemper, bi. Encok. Laki bini, kemper. Berdiri. Belum pada tak tahu ki. Mungkin kemper yang kok saya tahu. Pada bini, pada bini. Iba, dekat nak. Anang sanas juga, aling Bang Rapi juga. Bang Rapi Ahmad? Iya. Iya. Enak kayak bini juga. Kemper. Abang gak cek? Iya, tengah abang. Iya, Bang. Rapi Ahmad aja tengah abang. Eh, Kak Cilik. Iya, woy. Bener betul, woy. Siapa juga, nak? Tak mulung boleh, Kak Cilik. Iya Andi, patungin mulung orang minoreng. Mumpah setia pindah profesian. Apa dia mulung ada online. Kalau kan yang ke Pak Ibu Lema, tak betul aku wasa kilun. Kau ni bering pada aku membentang kawan lama. Engkau ni bering sempat tiba-tiba beri lako. Makanya bingkau setia tunggu dina dan kawan. Ajanji anda iya? Iya ajanji. Mana? Beri kalau bencewe saya janjian. Baiklah. Mohon bapa saya priok daripada janjian dia. Letak mulung boleh. Mantap Ada tanggarung hilang kaki bingko kalau pernah sampai di mana? Semenjak teman kawan lama ya baik. Bang, ibu lebih pinjapin deh. Sakit sih nak. Kaki bang. Iya. Suruh ngunin kaki bang di Pak Dadang. Oh iya, itu kok keadaannya? Wah, udah tuh saya jemput anak. Positif saya lagi temu Dadang semua dia. Mungkin kayak yang hi kita datang. Siapa itu? Allah, ceknya menunggu Malik. Iya. Pantas dia tak mau tetap memulung boleh. Haram.
Eh, kau ni ada mobil dan pek. Ya, mana ya? Langsung naik derajat malik. Aduh, alih ngeleng apa sih masuk ayu? Kek ni apa dong? Ada mana pak mobil malik. Tengah telik! Ada. Tengah telik! Lik! Lek. Weh. Cuk nyaman ya? Ya nyaman lah. Baru beri dia mulung anu. Betul aku ah. Setila mobil dah. Nah, itu jadi ya. Bila kong. Aduh, hari ya kali ya bunyi baru datang. Jadi di mana bun? Ya biasa jar gelajar. Oh iya dek malam rek. Kok terus minta tolong kan? Tolong apun. Bude bansos atau masyarakat. Takut masyarakat tak sempat ngon. Ya, sambil terakhir lah. Oh siap ya bun. Kole bun. Oleh. Kok bun? Pakai masyarakat. Bener bun. Masyarakat. Masyarakat apa bun? Masyarakat. Ya benar kan nak. Sengaja aja kelopai dek. Rangkung ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka masuk. Ini pak. Oh, masuk. Astagfirullah. Tujuh. Alhamdulillah, Malik. Sudah nyampe ke tempat tinggal saya yang kedua. Di sini kebetulan rumah ini jarang ditempati. Oh, jarang ditempati. Iya, jadi saya berharap untuk sementara Malik bisa nempatin dulu ini rumah. Memang kosong. Soalnya istri saya juga kan dinasnya di luar. Nah, Malik bisa tempatin di atas, kebetulan kamarnya kosong. Nanti siap-siap ya. Pakaiannya yang ada di rumah, yang di kampung, bawa ke sini. Jadi bisa untuk menambah kegiatan Malik untuk sementara waktu, ya jaga-jaga rumah lah dulu terus, ya kan? Terus yang ada beberapa taman, komplek ini bisa dikemaskan, dibersihkan ya Malik ya. Jadi untuk kerjaan Malik, yang pemulung itu tinggalkan dulu. Berarti tak mulungin kok? Nah, ada, enggak usah mulung-mulung ya. Soalnya kerjaan mulung itu memang halal, tapi setidaknya langkah baiknya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Kan gitu ya Malik ya, ini beberapa taman, komplek, dibersihkan nanti. Insya Allah nanti setiap bulannya adalah biaya tambahan untuk bantu keluarga juga di kampung. Kan gitu ya Malik ya? Siap. Ya, tapi di OJE mana saya minakin tentang profesi? Betul aku, ayo ampun atau katuan ini cilin. Dan pada rekala pemulung baru, hari ini beri kesempatan untuk rekala. Untuk lagi ki beribi dan karena salahku ngarir tersikat misra nabi nyuruh. Oh iya dang, kakre kan acara nu dewan. Untuk visi misi ini kakre apa sih jelas. Jadi engkau deki semudah pakai tang keluarga bentang kawan mulai nyaman. Nah kebetulan sekali nih Malik. Pas kebetulan nanya tentang program ataupun visi misi saya, terutama majunya saya di anggota dewan, saya berharap bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terlepas dari daerah kita ya Malik ya, di daerah-daerah Tanjung Hilir khususnya. Di situ kita memang ada program khusus, yaitu salah satunya visi mewujudkan kesejahteraan warga Tanjung Hilir, serta mengangkat harkat dan martabat kampung Tanjung Hilir. Nah, di situ visinya, sedangkan misinya, di sini kita akan memberi, pertama, memberi pelayanan gangguan listrik gratis untuk Kelurahan Tanjung Hilir. Kedua, memberikan pelayanan ambulan gratis. Ketiga, di sini kita ada misinya juga, membuka balai kesehatan dan persalinan gratis untuk warga Tanjung Hilir. Kebetulan juga, istri saya ini kan berkecimpung di Dinas Kesehatan. Insya Allah, istri saya juga ikut mengabdi untuk kampung halaman saya sendiri. Keempat, di sini memberikan insentif tambahan berupa gaji
yang untuk kita berikan kepada guru ngaji, untuk pengurus wakaf, pengurus masjid, pengurus surau, dan RT RW setempat yang berada di Kelurahan Tanjung Ilir. Dan terakhir, kita memberikan dan mendukung, mensupport untuk anak-anak remaja yang hobi di bidang olahraga, salah satunya sepak bola, bulu tangkis, dan olahraga lainnya. Insya Allah, visi dan misi ini akan kita serahkan atau kita programkan khusus kampung halaman kita sendiri, yaitu Kampung Tanjung Hilir. Semoga kawan-kawan yang ada di sini bisa membantu untuk berjuang sama-sama untuk mengangkat harkat dan martabat Kelurahan Tanjung Hilir yang di situ berupa kampung halaman kita sendiri. Semoga dengan adanya program ini, Kampung Tanjung Hilir ini yang dulunya dianggap ekstrim sama orang-orang luar, di situ bisa berkembang. Yang mana kampung kita yang dianggap kurang baik, kita ubah mindsetnya. Ayo kita sama-sama sekarang bantu untuk berjuang sama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk Tang Tretan ataupun Malik, Andik Tretan, Andik Pele, Andik saudara kawan-kawan sekalian, Rakyat juga, tolong bantu ya perjuangan kita ya. Insya Allah dengan niat baik ini kita akan diberi kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Le, Haji engkau setuju dah. Lah kalian dari Saban, engkau nyari pemimpin, seenggak kok orang tak jadi lata, terutama kayak engkau bentang cekat-cekati pemulung selain. Ben visi misi ni kaki saya pada Pak Tik Buru juga. Bingkok nanti pada Pak Ketang Buru Tangkes, terutama Ketang Kekancah bagian pemulu. Okey. Sekak Linto. Okey, sekarang kita lihat-lihat ya dulu lokasi yang ada di rumah saya, di halaman saya. Mana tahu besok udah mulai bisa tinggal di sini kan? Nah, jadi ini Lik, kolam berenang saya. Ya mungkin bisa sementara dibersih-bersihkan dulu, dikemas biar lebih enak dipandang. Haji sih mandi je anak siapa? Dan. Ini yang mandi ini tetangga semua nih, anak-anak tetangga. Oh, kompleks ini ya. Iya. Nah, itulah anak nih, mana peduli air ini kotor atau tidak? Kan kasihan gak aja nih kalau memang kiranya mandi dalam kondisi kotor. Makanya kalau dapat besok udah mulai bersih-bersih Malik ya. Oh, berarti aing teh tak bisa langsung minum ya? Tak bisa. Are kotor jelek. Aing aku. Cek ni benih kaki Lik. Cek yang kotor enggak are bae nembik kaki dia. Pokok yang pasti kalau memang udah siap malam ini udah tinggal di rumah saya Malik ya. Oh, siap-siap. Heeh. Oh, ini cek bisa ajarin ke kaki dah. Abare kan mainan nih, kan oti ya. Atau hias-hiasan ya di komplek nih. Engko selangkong banyak gak kira? Kaki banyak abang tungko dari abri kelakuan sampai ke kenangan. Ya udah kau ya. Kok bi mulai sama temu dekuk pagi kok dekuk udah dendam. Iya. Depan lah ya. Mulai yang kau apa kaki ya? Beda lah. Tino kau cekik terasi ya. Bah. Gak mah. Mulai nang kau ya. Beda kendaraan. Oh iya. Iya. Udahlah. Tengati lah ya. Dang kok muli dang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa naik apa kelik? Heo. Heo heo. Heo heo. Heo heo.